Tudingan jika politik uang menjadi salah satu daya tarik animo pemilih di setiap perhelatan pemilu menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri. Terlebih dalam kondisi ekonomi menurun seperti ini, politik uang yang telah membudaya menjadi salah satu alasan untuk menuju ke TPS. Tingkat golput pemilu kepala daerah beberapa minggu lalu mencapai 52,5%, sedangkan pada pemilu legislatif hanya mencapai 40%. Ini membuktikan bahwa pada pilkada tingkat golput lebih tinggi. KPU ini juga mungkin dianggap belum maksimal, ya adalah kira-kira begini. Jadi saya memperhatikan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita sudah 4 kali pemilu, itu kalau legislatif tinggi. Mengingat pemilu legislatif memang lebih lancar dibandingkan pilkada dengan jumlah ratusan calon anggota yang saling bersaing, maka politik uang menjadi jalan pintas untuk meraih suara. Sedangkan dalam pilkada, tawaran janji politik yang kerap tak terpenuhi, membuat masyarakat apatis menggunakan hak suaranya untuk memilih. Dari Samarinda, AMNH memberitakan.